kondisi sekarang masih ketinggian muka air sungai itu masih minus. Sampah berserakan di sepanjang Sungai Tangka, Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dari pantauan Tribun Timur, 29 Oktober 2024, mayoritas sampah tersebut merupakan sampah plastik kemasan. Selain itu, tampak juga ada sampah sisa makanan. Bahkan ada bangkai kapal yang dibiarkan begitu saja. Tumpukan sampah ini dijumpai di pinggir sungai-sungai Tangka kawasan yang pelabuhan Capa Ujung. Kondisi ini menjadi pemandangan sehari-hari warga setempat. Tidak ada tempat sampah atau bak kontainer di lokasi tersebut. Salah seorang warga, Nasrun, mengatakan sampah berserakan bukan hanya pada saat ini saja. Ia menyebut bahwa ini memang persoalan yang belum terselesaikan hingga hari ini. Kondisi ini sudah terjadi sangat lama dan bahkan hingga saat ini belum ada solusi yang diberikan oleh pemerintah, jika tanya. Nasrun berharap agar pemerintah setempat mencari solusi untuk warga agar sampah ini bisa dibersihkan. Pasalnya sampah tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga setempat. Kita butuhkan solusi, bukan imbauan jangan buang sampah. Apa solusinya supaya kita gak buang sampah sembarangan, diujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Musofon Sabirin, yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Pak, normalnya yang dialirkan itu berapa, Pak? Kalau normalnya air baku dengan irigasi 3.400, 3.200 sampai 3.400 liter. Kalau ketinggian air normalnya berapa, Pak? Kalau ketinggian muka air sungai normalnya itu di 25 sampai 50 cm di atas muka sungai. Prediksinya kapan, Pak? Mudah-mudahan membaik di November. November pertengahan ya. Pak, ini kondisinya memang di sini nggak pernah hujan atau bagaimana, Pak? Tidak pernah hujan? Pak? Sering hujan setiap sore, cuman itu intensitasnya masih ringan. Dan belum merata ya, Pak? Iya, belum merata. Prediksi BMKG sendiri, Pak, kapan, Pak? Kalau BMKG itu, Pak, Oktober akhir. Akhir ya? Iya, masuk hujan. Dan paling normalnya itu November lah. November pertengahan sampai itu akhir. Kemungkinan itu air sudah di atas mercu, Pak? Kemungkinan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun lalu. Bulan 11, bulan 12 itu sudah, alhamdulillah, sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.